If I could be honest, here in this moment, I've been so nervous to stand here with you. They're all here for us, and I feel their aura. But just for a moment, I'll pretend it's just you. Yes, they can hear us, but they don't understand. I have said all of my vows behind the curtain. I know they see us, but they don't stand a chance. I have kissed those lips a thousand times before this. Will always be there to bless us with His love and
Datang
karano Allah. Wajiblah nikah, wajiblah nikah karano Allah. Sesuai sunnah, sesuai sunnah ya Rasulullah. Ya Rasul. Tangan basalah bawa mi ayam. Ya Rasulullah. Untuk menikahkan ini Ibu amanah kepada kami sebagai orang pembina negara Sumbadok sebagai pakua namanya Pak pemimpin acara pernikah. Insyaallah akan kalau di sini kalau itu untuk kita harus merangkul. Kalau mah kadang nanti awak kan dalam mulun yang tua kena ya. Jadi tergantung habos menang, tergantung ada saling karga. Kalau ada yang make sawala surang ya. Ada yang lek ke kanegari di siko petugas di siko gitu. Pak di siko lah laratu muli tumpah awak. Ya kalau laratu kan iya. Iya. Bagus sih. Yang sama-sama kita hormati kepada Mak Datuk
kepada Mak Gilang, kepada Mak Imam, Mak Katik, kemudian Mak Garin, kepada mungkin orang ulai yang datang dari Lancang Tigo, Koto Awamalintang Selatan, Kecamatan Ampek Koto Awamalintang. Kemudian yang kita hormati kepada sepangkalan orang Sumando Ipabisan Pusako, teristimewa kepada saudara Irwan Hasan dengan saudari Vivi Azizah yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan ijab kabulnya. Umumnya kepada kita kaum bapak dan kaum ibu yang berhadir, dari pasangan bapak Sambasri dengan ibu Kartini lahirlah seorang bayi laki-laki yang tampan yang diberi nama dengan Irwan Hasan. Di samping itu tepatnya di Padang, tanggal 11 November tahun 1995, dari pasangan Bapak Yul Hendri dengan Ibu Yayan Suryani lahirlah seorang bayi wanita yang cantik yang diberi nama dengan Vivi Azizah. Ketika kecil disayang dan dimanja oleh ayah dan bunda, sesudah dewasa pada hari ini dengan takdir Allah mereka kita akan satukan sebuah akad nikah yang akan kita laksanakan. Ketika seorang ayah mencari nafkah siang dan malam, tidak peduli hujan atau panas, tidak dihiraukan dalam keadaan sehat atau sakit, tidak menjadi pemikiran apakah ketika itu dalam keadaan letih atau tidak letih. Satu cita-cita bagi seorang ayah, bagaimana dia bisa berusaha untuk mendapatkan nafkah yang akan diberikan kepada anak-anak dan keluarga. Minta ridho. Khusus kepada Irwan Hasan yang hadir bersama kita adalah Ibu Kartini. Kemudian kepada kita silakan dulu kepada Vivi Azizah untuk bersimpuh di hadapan orang tua, minta maaf, minta doa restu, minta ridho. Silakan.